السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، الحمد لله والشكر لله، شكر كتاب الله سبحانه وتعالى atas segala limpah kurnia yang telah Tuhan kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa dirahmati oleh Allah. Malam ini kita akan baca mukadimah surah An-Nahl. Kita baca ayat dulu, tiga ayat, kemudian kita tengok mukadimah dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata Thank you.
telah hampir datangnya janji Allah, telah hampir datangnya janji yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu, kaum kafir musyrik dalam zaman Nabi selalu bertanya secara mengejek-ngejek, bilakah datangnya hari kiamat atau azab yang dijanjikan itu? Bagi menjawab turunnya, bagi menjawabnya turunlah firman Allah Ta'ala ini, menegaskan bahwa apa yang telah dijanjikannya tetap akan datang. Maka janganlah mereka meminta disegerakan, kerana akibatnya amatlah buruk bagi mereka. Maka janganlah kamu minta disegerakan. Maha suci Allah yang maha tinggilah, dan maha tinggilah ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahnya. 517. Dalam ayat ini wahyu disifatkan sebagai ruh, karena ia menghidupkan hati yang telah mati disebabkan kekufuran atau kejahilan. Kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya yang layak menjadi rasul. 518. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa menurut peraturannya rasul-rasul yang dipilih dari kalangan umat manusia diberi wahyu dengan perantaraan malaikat. Ini sebagai menolak pahaman kaum kafir musyrik yang tidak percaya tentang adanya rasul-rasul itu, dan tentang cara rasul-rasul itu menerima perintah Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu ia berfirman kepada rasul-rasul, hendaklah kamu menegaskan kepada umat manusia bahwa tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu bertakwalah kamu kepadaku. Ayat 3. Ia mencipta langit bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Maka tinggilah ia, maha tinggilah ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. 519. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keesaannya dan kekuasaannya, yaitu langit dan bumi dengan segala isinya yang dijadikannya di dalam Dia, dan maka Dialah sahaja yang berhak disembah yang sebenar-benarnya. Dengan ini jelaslah setakat mana tersesungnya kaum musyrik yang menyembah benda-benda yang makhluk dan makhluk-makhluk yang lemah, yang tidak dapat menolong dirinya sendiri, apalagi memberikan sebarang pertolongan kepada mereka. Ayat 4. Ia mencipta manusia dari air benih. Setelah sempurna kejadiannya, tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya. 520. Yakni menjadikan ia seorang yang membantah, yang ingkar kepada perintah Tuhannya. Ayat 5. Dan binatang-binatang ternakan juga, ia juga menciptanya untuk kamu. Terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dari sejuk, dan beberapa faedah yang lain, dan daripadanya juga kamu makan. 521. Setengah dari nikmat-nikmat Allah kepada manusia ialah binatang-binatang ternak, bukan sahaja dagingnya untuk dimakan dan susunya untuk diminum, tetapi bulunya boleh dibuat pakaian untuk musim sejuk, dan juga untuk dibuat amparan dan khemah tempat berteduh. Itulah sedikit terjemahan daripada ayat 1 hingga ayat 5 pada malam ini, dan insyaAllah kita baca mukadimahnya dulu. Surah An-Nahl ini, surah ini diturunkan di Makkah mengandungi 128 ayat. Surah ini ada 128 ayat dan turunnya di Makkah. Sebab apa kita kena tahu ayat ini turun mana-mana? Tak lain tak bukan adalah untuk kita nak kenal hak mana turun Mekah ni lebih kepada ataupun memokuskan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah khitab
Mulaan ayat dia dengan ya ayyuhallazin, ya ayyuhannas, wahai manusia. Maknanya Allah Ta'ala hadap cakap kepada manusia. Mana-mana manusia gini, wahai manusia gini, wahai manusia. Berbeza dengan ayat yang turunkan di Madinatul Munawwarah. Ayat turun Madinatul Munawwarah lebih kepada ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya orang ini penuh kepercayaan dengan rukun iman dan karatu. Maka lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunlah ayat-ayat mengenai hukum-hukum. Dan pastinya orang-orang Madinah ni, di Madinah, dia boleh ikut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana di Mekah sudah 13 tahun, mereka ni diasuh, diajar, diasuh, ditarbiah lagu mana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Nabi, mengenal Rasul, mengenal kitab dan sebagainya. Maka surah ni turun di Makkatul Mukarramah. Sudah pasti yang akan dibicarakan dalam ini mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian namanya nama An-Nahl. Surah ni surah lebah. Namanya surah lebah. Al-Quranul Karim, surah-surah dianya ada banyak juga nama binatang. Surah yang kedua daripada Al-Quran ni surah Al-Baqarah, lembu betina. Ada surah Al-Fil, juz yang ke-30. Ada surah Al-Ankabut, spider. Ada surah An-Naml, semut. Ada surah apa lagi? Itu adalah nama-nama binatang. Maka malam ni kita baca surah An-Nahl. An-Nahl ni maknanya lebah. Kerana dalam ayat kita akan baca nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita pasal lebah untuk merumpamakan lagu mana Al-Quranul Karim ini. Anda royak lagu mananya agama ini, dia royaklah mengenai lebah dan mengenai madunya. Dan surah-surah dalam Al-Quran ini tak ada surah pun yang dibubuh, dinamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bukan dibubuh oleh Jibril, tetapi merupakan tauqifi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan berlaku daripada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Maghrib sehingga akhirnya surah An-Nas, semuanya adalah soyuk tepek daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kita kata apa nama surah lembu, surah apa, kerana Allah SWT nak cerita benda itu. Surah kita malam ini nak cerita rahasi mengenai An-Nahlu dan mengenai madu lebah. Perihal lebah, kerana perihalnya yang menakjubkan dan perihal madunya yang menjadi ubat penawar akan disebut, ada disebut pada ayat 98 dan 99 nanti. Maknanya dalam awal surah tak sebut lagi pasal madu, pasal lebah. Akan sebut pada tengah surah ni, iaitu surah, iaitu ayat 98 dan 99. Saya tahu ayat 128 ayat, maknanya separuh daripada perjalanan kita tu baru jumpa perihal mengenai madu dan mengenai lebah. Gapun dia kau Tuhan nak buat dalam 128 ayat ni, mengikut mufassirin yang orang duduk ayatnya, ulama-ulama dia sebut intisari kandungan, iaitu menegaskan bahawa apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan datang. Pertama sekali kalau kita tengok ayat pertama tadi Tuhan sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala royak dan Tuhan janji benda tu akan ditunaikan. Dok supaya kita manusia ada boleh tunai, ada tak boleh tunai. Kadang-kadang boleh tunai, merasa pun boleh tunai tapi tak boleh nak tunai. Boleh jadi tak boleh tunai lagi, boleh tunai tahun per tahun selagi apa semua. Itulah pesan manusia. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada dia kata boleh. Sebab kuasanya mutlak walillahi mulku samawati wal ard, Tuhan belaka dunia dan atas bumi dan atas langit. Allahu ala kulli syai'in qadir, bukan sahaja dia milik mutlak tetapi kuasa dia pun mutlak. Kita tak ada kuasa, sama mana kita kuasa pun kalau demi tak buat lalu.
hebat kita pakat tinggi kayu biji banyak tapi kadun me negeri jopo tu ada nak apa nak jaya apa tak cekak dalam masjid pun tak ada nak royak ceritanya kita tidak ada kuasa yang mutlak. Maka janganlah orang-orang yang kufur ingkar itu meminta disegerakannya, kerana akibatnya amatlah buruk bagi mereka. Allah Ta'ala nasihat kepada orang kafir ingkar. Pesi perangai orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang tak percaya kepada hari akhirat, tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mana-mana nabi lain, memang satu bentuk dia buat nganyinya suruh cepat bala tu. Ini satu hal mananya bala kalau dia mau duduk dari tu acuh hari bala lagu mana gak pasal bala tak bala mungkin kerja Nabi. Kerja Nabi mari nak tolak bala, bukan mari nak wari bala. Acuh hari bala lagu. Sebab tu lah orang kena penabi setara mana pun kalau tak siapa masuk pergi dia tidak lagi segera. Siapa mereka mari tanya Nabi tika mana orang khianat dia tika pergi dakwah di Taif nyapekan kau budak-budak siapa darah pas kau ada kasut mereka jaga bukit mari tanya hei Muhammad lagu mana kalau aku akak bukit ni rumah atas pala bapak Taif ni mati kerah belakang karut gini mau jahat ni. Nabi kata biarlah boleh jadi sikit lagi ada orang berimek kepada aku itu Nabi. Sebab tu lah bila orang cabar dia supaya mari bala percepatkan gotu-gotu ni tak boleh buat apa Nabi. Bagaimana kita faham mukjizat yang ada pada Nabi pun bukan kerana Nabi. Allah Ta'ala bagi jadi mukjizat dia bukan boleh ulang 2, 3, 4 kali mukjizat yang sama. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni Tuhan cerita orang kafir mula yang sengaja minta dengan Nabi supaya dipercepatkan, disegerakan segala laknat atau benda-benda yang mu kata Tuhan akan kena. Tuhan kata nak azab bila. Padahal dia ni pun tahu kau zaman Nabi-Nabi dulu zaman Nabi-Nabi dulu Nabi Nuh alaihi salam lagu mana mari banjir, Nabi Lut di balik bumi kau kau samuk mari panah lita mari angin butin beliau. Dia mesti tahu belaka tapi saja nak buat nganyi lagi nak menidakkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tahu benar. Orang kafir Quraisy musyrik dia tahu Nabi betul, pak dara dia tahu Nabi dia anak dara dia ni betul tapi oleh kerana tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala maka dia tak dengar kata Nabi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempamerkan kepada kita cerita orang kafir Quraisy dulu, orang musyrik dulu dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya disegerakan benda tu. Dan kita sampai lah ni pun jangan diminta dengan Allah Taala. Awak lagi gak bala kita nak tengok. Dia mari bala tak boleh tengok dah. Matilah kita. Jangan duk rasa mari bala tepi kapal lain kita duk tengok, jangan. Sebab tu kita jangan minta dengan Allah Subhanahu wa taala mempercepatkan bala. Begitu juga kita tak boleh minta dengan Allah Taala mempercepatkan nikmat. Sama je Tuhan tak uri kita supaya cepat nikmat dan cepat bala. Serah ke Tuhan kita minta je. Minta nikmat daripada Allah, minta rahmat daripada Allah, minta keamanan daripada Allah, minta Allah Taala curahkan rezeki mencurah-curah kepada kita. Minta je. Supaya segera tak leh. Kita hanya minta dengan Allah Taala. Jom buri tu dia, tak leh orang lain. Kemudian menerangkan dalil-dalil tauhid yang terdapat pada kejadian langit dan bumi dan juga pada kejadian diri manusia sendiri. Dalam ayat yang kita akan baca nanti, Allah Subhanahu wa taala tunjuk bukti-bukti kewujudan Allah Taala, bukti kekuasaan Allah Taala, bukti kehebatan Allah Subhanahu wa taala dia wari dah kepada kita. Kejadian-kejadian di muka bumi ini termasuklah kejadian kita sebagai manusia.
Lagu mana asal-usul kita Nabi Adam diri daripada tanah. Kemudian kita diri daripada air mani yang sedikit saja. Campur dengan air mani ayah mak kita. Akhir sekali Allah Ta'ala wujud kita. Ini menggambarkan kekuasaan dia. Dia akan disebut dalam ayat depannya. Yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jal dan kemurahannya. Maknanya Tuhan wujud kepada kita. Buat kita semua ni. Buat makhluk dia, langit, bumi ni. Bukti kekuasaan Allah dan bukti kemurahan Allah Ta'ala. Bukti rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok tu dia buat. Dia buat kita. Dia bagi prasarana kepada kita. Ada udara dah tak kena beli. Kau kena beli air. Ya? Udara tak kena bayar. Ada bayar udara. Kecuali jadi tukar jadi kipas kena bayar lah. Kipas bayar api. Tukar jadi ekor kena bayar lah ekor dengan api. Udara hari kita tu bit luar duk seru susah-susah tu. Tak ada pun. Napih-napih dia pun kita tak bayar juga. Allah ni macam-macam jual napih-napih air lah. Napih udara macam-macam. Ha, tak boleh beli, tak boleh beli. Atau boleh berutah. Tak boleh, tak boleh. Kita tak rumah. Nak lagu mana? Ha, bayar jugalah kita. Hak duk napih karbon monoksida, kau-kau semua tu. Mana ada kena bayar? Tak ada. Allah Ta'ala bagi. Cahaya matahari mari tiap-tiap hari tu. Pagi-pagi naik, ada petai turun. Pagi naik, petai turun. Ada kena bayar siambut? Tak ada. Tak kena bayar. Ini nak ayat kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enggak kita bayar air pun bayar mesin duduk naik. Ya. Air diri tak bayar. Ada orang bayar air sungai. Kalau bayar gali pasir tu bayar pasir. Pasir tu heavy juga pasir. Bukan kita boleh buat diri pasir. Apa boleh buat pasir? Tak boleh. Ini nak gambarkan kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian diperintahkan supaya berlaku adil dalam segala perkara. Dari ayat depan itu saya sebut, kena berlaku adil. Bapa kita kena berlaku adil? Sebab bukan hak kita. Kalau hak kita 100%, biarlah. Tak apa tak siwi kat orang pun, makan kita saja kok, guna kita saja. Ni dak kita ambil ni hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Tuhan kata kena berlaku adil. Adil tu mengikut suasana-suasana tertentu lah. Ha. Kalau hak orang tu, kena adil cara hak orang tu. Kalau benda tu hak kita, adil cara kita. Contoh, kalau orang ni perlu dapat 5 ya seorang, ada 10 orang. Nak bagi 5 ya seorang. Tapi kalau benda tu hak kita, orang ada 10 orang, hak ni kita bagi 5, hak ni kita bagi 2 ya. Itu adil sebab binti kita, bukan binti dia. Ha, itu nak ayat adil tak adil ni, ha, bukan kata sama rata, bukan. Ha, adil-adil ni, iaitu letak sesuatu kena pada tempat dia. Itu makna adil. Dan menjalankan dasar ihsan, perbuat baik, yakni segala apa yang dilakukannya, sama ada mengenai ibadat atau lainnya. Mesti kita kena ada ihsan. Rukun iman. Apa tu rukun agama ni ada 3. Pertama rukun iman, rukun Islam, rukun dan ihsan. 3 perkara tu merupakan 3 tukul jerat rukun agama. Ihsan-ihsan ni apa dia? Untuk diri kita dalam mengabdikan diri kepada Allah. Biar kita mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kita tengok Tuhan duduk cokoh depan kita. Memang tak boleh tengok pun. Apabila tak boleh tengok, kita kena yakin 100%. Segala perbuatan kita, percakapan kita, ibadat kita, apa semua diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena duduk situ. Kemudian sini, ihsan sini maksudnya berbuat baik. Contoh dalam sembelih kita kena ada ihsan, guna pisau yang tajam. Itu ihsan. Tak boleh ambil ayah di rumah tidur, kita gemelih tak boleh. Padahal kita kata tidur, tak apa, dia tidur. Dok, ayah, dia tidur ayah, dia tak tidur pun kita. Nak gigak mudah-mudah malam, dia yang terbang, dia buat apa. Nak ayah dia duduk rehat, jangan sembelih, jangan ambil sembelih. Ataupun tika rebel, lembu ada 10 ekor. Kita pun ambil seekor semelih, depan hak 9 lagi. Itu tidak ada ihsan. Jadi ugama siapa setara tu. Itu terhadap makhluk-makhluk lain. Lebih-lebih lagi kepada kita sesama manusia. Lagi-lagilah kita perlu ada ihsan. Kok kelata kata siya belah lah ihsan tu.
hendaklah dilakukan dengan sebaik-baik dan dengan sesempurna-sempurnanya. Diperintahkan pula supaya membantu kaum kerabat yang memerlukan bantuan. Antara ihsan lagi, membantu kaum kerabat. Kita ni jadi tak jadi nak tolong waris-waris. Bukan sorang lah, ramah lah. Orang ada duit, orang kaya, susah nak kalau nak bantu waris-waris. Kalau orang lain, mudah. Dia tak tahulah apa-apa. Jadi sifat kita gitu ke mana. Pak waris-waris ni malu nak pergi minta sendiri tu. Sudah malu. Ha. Sama-sama orang jadi tuk wakil. Oh, waris dia marah nak dia. Tak tahu kita ni. Ni. Orang lain suku sakak mari boleh. Kita payah lah. Ha. Ada disebut lah betul. Nak royak tu, hey, royak dalam surah ni ni. Royak supaya kita membantu anak-anak. Sebenarnya, orang ni bantu anak-anak dia, orang tu bantu anak-anak dia, orang ni bantu anak-anak dia. Akhir sekali jadi comel lah berlaku sebenarnya. Tapi taknya jadi gitu. Ha, mesti kita bantu membantu antara satu sama lain. Hak lebih aula, lebih afdalnya kaum kerabat. Kaum kerabat pula, hak duduk dekat pula dengan rumah kita menjadi jiran. Jiran dah sekali, ukhuwah Islamiah pula sekali. Kaum kerabat daging darah kita pula sekali. Kita jadi tukar balikku. Kau dengar waris, balas lalu. Duk tepi rumah, oh cepat balas. Bubuk taruh. Ah ha, sudah. Kau ni kata mak pergi kat aku sekat ni. Eh, dah tahu mak pergi kat aku sekat ni. Nama ni aku dah ni. Duk balas lah gitu. Padahal nak mati pula. Kau dua-dua. Mak mati dah. Adik-adik mati juga. Tapi kita berasa, berasa nak hidup lama menang. Agak-agak kalau kita puasa mati esok, kita nak ketara rupa. Kita nak agak-agak. Esok dia akan mati kita. Agak-agak kita nak ketara rupa. Tau sih, kau nak juga berat benar ya tu. Tak, nak ayat kita ni, kau Tuhan ni suruh, kita bantu membantu satu sama lain. Lebih-lebih lagi waris. Kita mudah balas, cepat balas. Lebih-lebih lagi waris. Kerana mereka lah yang perlu diutamakan. Anak beranak ni perlu diutamakan. Dan memang lah bila namanya anak beranak. Walaupun kita tak pergi tolong dia masa dia susah ke apa. Kalau tika kita susah, kita sakit lumayan, dia juga mari dulu. Hak tu hak sebenarnya. Tapi tak bolehlah kita ni kalau orang luar, kita rasa nak bantu. Tapi kalau sama-sama sendiri, anak beranak jadi kita payah berat nak bantu dia. Di samping itu dilarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Tuhan royak juga, jangan kita buat benda-benda yang keji dan mungkar. Benda dua tu benda Tuhan larang. Benda keji ni benda-benda tak molek. Orang tengok pun tak molek, Tuhan tengok pun tak molek. Kita jangan kuasa molek. Dan benda mungkar, benda dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada perbuatan menceroboh atau melakukan kezaliman. Menceroboh ni kan macam merapak merapak, menceroboh ke apa semua tu dan melakukan kezaliman. Kezaliman ni ikut kelatan kita anya-anya lah. Jangan lewat anya-anya kau kan. Ikut mana-mana pun kita kena fikir. Kalau kita sebagai ketua majikan, jangan lewat anya-anya kau anak buah. Anak buah pula jangan lewat anya-anya kau buah dia. Tu maksud lewat anya-anya. Kemudian ditegaskan pula bahawa orang lelaki atau orang perempuan yang mengerjakan amal soleh sedang ia tetap beriman hingga akhir hayatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik di dunia dengan menikmati sepenuh-penuh kebahagiaan meskipun ia hidup miskin. Tuan sebut pula mungkin di hujung ayat, di hujung surah ni mengenai Allah taala royak mengenai orang beramal soleh. Jadi sini sebut dua-dua. Sebab amal soleh ni perlu ada kepada dua-dua pihak. Tak boleh orang lelaki saja amal soleh, orang Cina tak boleh. Tak boleh orang Cina saja amal soleh, orang Yatin tak boleh. Dia kena dua-dua. Orang lelaki amal soleh, orang Cina amal solehah. Tuhan janji dah siapa-siapa yang soleh dan solehah dalam amalan dia, maka Tuhan akan jaga dia. Antara jaga Tuhannya, Tuhan akan bagi kesenangan hidup di atas dunia dari akhirat masuk syurga. Walaupun dia kita tengok miskin, tetapi senang hidup dia. Kita jangan berasa, kalau kita orang miskin, jangan berasa orang kaya tu senang seumur hidup, tidak.
Dia begitu juga orang kaya, jangan dia rasa orang miskin susah belaka dah. Bukan semua orang miskin rasa susah. Kadang-kadang orang miskin rasa lebih tenang daripada orang kaya. Orang kaya ni sarum lah, kereta 45 buah, mikir air, duduk luar hak ni, calar. Hak ni 100 lebih, hak ni 200 lagu mana, tak dalai tak boleh, tak luasa, dalai so contohnya. Oh, saru. Lepas tu, hak ada ayah pula, ayah kita tak ada dah, ayah umur sebelah pula. Oh, saru. Ada kucing pula. Hak teruk lagi kalau kambing. Oh, kambing tu, kau nak naik atas kereta, yang nampak kecung-cung. Kenapa ada kami tepi-tepi, minta beli selalu. Semelih, mari makan majlis anak ini. Nak royaknya susah. Tetapi kalau orang kaya amal soleh, isteri dia anak mak dia salihah, maka Allah Ta'ala bagi juga nikmat kebahagiaan. Begitu juga orang miskin, walaupun dia miskin, tetapi dia reda dengan keadaan dia ada, Allah kurniakan rasa senang hati kepada dia. Tengok orang kapung kita mula. Tengok rumah pakai jemuran. Ingat lagi rumah jemuran kita baru tak ada. Elok ni kita tak nyerah tidur kalau rumah jemuran. Pakai tak tidur malam kita. Jemuran ni, kalau kosong gitu, lopak puh naik lah. Boleh. Tak ada gerai, tak ada gapo. Nyelok bubuh diri bersikap. Tapi tak ada bunyi kena hilang buat tu. Tak jalan dah mula TV-TV pun tak ada. Radio pun ada halus gitu tak ada. Tapi nak royaknya kesenangan, keamanan. Masa tu tu gitu. Rumah jemuran pun tak ada apa-apa. Nah, dinding buluh pun tak ada apa-apa. Olah ni gerainya pakak. Nyacam lelok ke dia, jek dia. Kek. Cabut. Itu nak royak eh. Tetapi apabila kita beramal soleh, sesuai lah dengan ayat yang kita baca ayat seribu dina tu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan akan buka jalan ke dia, makhraja, jalan keluar, penyelesaian ada. Tuhan akan bagi, bukan kita buat. Oh ni kita payah nak faham ni. Sebab kita duduk letak di sahabat musabak tu 100%, bahkan 200% sahabat musabak. Kita tidak sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat Tuhan kata kalau orang beriman kepada aku, aku turun sesama masalah dia dan aku akan bagi rezeki yang dia tak suka-suka. Tapi kena tahap keimanan kita tinggilah. Tahap takwa kita tinggilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan akan bagi. Berapa ramai kita tengok orang-orang lagu ni, Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki ke dia. Allah boleh dia semacam rezeki kau tu kat gua ni. Sebab apa? Amalan dia soleh, isteri dia salihah, apa semua. Dan dalam bab amalan-amalan juga ini, kita masuk juga amalan-amalan peribadi. Apa itu amalan-amalan khususia? Kalau kita buat baca Qur'annya, dengar mengajarnya, kita semayal sunatnya, zikir itu, zikir ini itu, kita kena pakat buat. Kerana benar-benar ini semua ni membantu kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Apabila takwa kita tinggi, maka rahmat akan turun mencurah-curah. Itu kelebihan takwa. Sebab itu setiap kali jemaah, takwa mesti letak dalam ketubuh. Kena royak sama takwa. Seminggu sekali royak. 4 bulan, apa itu 4 kali sebulan royak takwa. Supaya takwa kita ini bertambah, dan biar kita berasa terlalu berharga takwa. Berharga sungguh takwa kita. Jadi Tuhan nak lagu itu. Dengan kehidupan yang baik di dunia dan nikmat-nikmat sepenuhnya, sepenuh-penuh kebahagiaan meskipun ia itu hidup miskin, dan di akhirat pula ia akan beroleh sebaik-baik balasan. Di akhirat pula boleh sebaik-baik balasan, sebaik-baik ganjaran lah. Sebut balasan semua bahasa Arab. Sebaik-baik ganjaran. Gapa dia? Syurga lah. Gapa dia? Syurga tanpa masuk dalam neraka. Patutlah kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, atas dunia nak hasanah, wa fil akhirati hasanah, akhirat pun hasanah, wa qina azaban nar. Jangan kita disentuh oleh api neraka walaupun sedetik. Sedang orang-orang kafir atau orang-orang yang tenggelam dalam maksiat akan hidup di dunia ini dalam keadaan resah gelisah. Ini Tuhan janji ini. Banding dengan orang saat ini, orang hidup atas dunia dengan bergolongan dengan maksiat,
dia akan jadi tak sedap semua, dia akan gelisah semua. Walaupun kita nampak dia tu comel, dia tu senang, nampak hebat, relax, sebenarnya tak. Allah Ta'ala bubuh dalam hati dia tu, rasa gelisah, rasa tak senang hati. Boleh jadi tika muda dia, dia rasa senang. Bawa naik tika tua ke apa semua, dia akan rasa gelisah dan sebagainya. Ni tu yang sebut ni. Ha, dia tidak, dia akan rasa tidak senang hati. Ha, dia gelisah macam-macam. Ha, terutama orang-orang yang kafir. Orang kafir ni antara dia gelisah benarnya, dia takut orang lain tu masuk Islam pula. Itu orang kafir biasanya. Jak kau jamin dulu, siapa kau lelah ni, bimbelianya takut ramah masuk Islam. Ramai Nabi, orang pergi khenak kau Nabi. Orang khenak kau sahabat. Terpaksa demoni Allah Ta'ala suruh hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Bukan kerana lain. Kerana mereka takut pengaruh demoni ni akan mengislamkan orang lain semua. Itu yang takutnya. Kau tu pak kelola ni pakat takut kau tu. Takut kau Dr. Zakir naik. Allah, orang besar mana? Besar fok kita. Nak nak takut gapo? Tak ada balok kelewat berdiri. Tak ada yang dia ni. Apa yang takut tu? Takut orang jadi nak Islam belakang. Kau Islam dah, tak apalah. Takut apabila keceknya dia, berasa nak masuk Islam. Dia ramah dah orang. Apabila kecek dengan Dr. Zakir naik, berdebatnya dia, kecek, bersoal jawab, berakhir dengan masuk Islam. Kau tu orang bimbingnya. Kau tu lah kerajaan negeri dia, tidak cabar. Dia tak mari lah, kita cek, kita beri tambah, beri tempat duduk. Mari dengar dia ceramah, pas 3-4 hari, lepas tu keceknya dia berdebat lah. Ustaz rasa kalau mari ngerti, kau masuk Islam, sudah. Harap-harapnya gitulah. Kita harap gitu. Biar orang bukan Islam di Malaysia ni, biar dia faham Islam tu gapo. Tapi masalahnya Islam diri dah tak berhenti juga tu masalahnya. Dah majik tak pergi. Harap kau ngaji di kata 4-5 ngaji mesti. Ngaji ugamu cemuk mana je. Orang duk ngajar balas majik tidak nak mari. Dah berasa pandai dah. Oh, payah lalu. Itu royak agama. Oh, tak ajar dengar. Nak dengar kan? Mau kedok ngaji. Royak agama tu. Oh, tak ajar dengar ni benda baru ke apa. Oh, mau tak ajar pergi ngaji. Pakai ngaji mula. Pakai dok dah lah. Pak Quran tak baca pula. Kalau baca Quran pun, tak tahu faham mana. Terjemah tak ajar baca. Tak jadi apa juga. Sebab tu orang Islam pun jadi takut juga. Takut dia tu iman tinggi. Oh, parok ngerti. Orang kafir takut kalau Islam ni betul lah tu. Dia gerung tu, gerung bukan gerung body, tapi gerung takut ramai lagi terpengaruh dengan dengan orang Islam tu. Sebab tu pakat gerung kalau betul Zakir naik tu, sibuk pakat gerung belaka. Padahal gerung bukan beliau ni, ada gerung-gerung pun. Tapi itulah. Sedang orang kafir atau orang-orang yang tenggelam dalam maksiat akan dihidupkan dunia ini dalam keadaan resah gelisah dan tidak tenteram jiwa, walau mereka kaya raya, dan di akhirat pula akan beroleh seburuk-buruk balasan. Atas dunia pun dia tidak akan rasa senang. Akhirat pula apatah lagi lah. Akhirat pula confirm 100% masuk dengan aku. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun boleh Tuhan tak sibuk dengan aku, orang kafir tak ada apa-apa. Esok-esok tu kata aku malah bunuh aku sorabu. Ada bu syurga belakang. Tak ada apa-apa. Dan kita tika tu pun tak deki. Sarusin. Nama tu abu-abu. Nama kita deki. Hodemo, mulut. Duk jahat, duk kapi tiba-tiba. Mari akhirat syurga berkawal juga. Tak ada deki. Sifat deki tak ada lah. Kau ada atas muka dunia. Tu pun Nabi suruh. Buatlah tahasadu. Wala tabarudu. Wala baik umat dengan ala ba'zin dan sebagainya. Allah Ta'ala raya dah. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan cara dan tata tertib dakwah Islam. Maka dalam hujung ayat ni Allah Taala royak lagu mana cara kita nak berdakwah. Cara dia tu. Memang kita bukan semua tahu cara nak berdakwah lagu mana. Maka tengok lagu mana cara dia. Iaitu nak dijalankan pertama dengan hikmat kebijaksanaan. Kena penuh hikmat. Dia sebut saja mengenai penuh hikmat ni, bukan ayat sebut udu'u ila sabili rabbika bil hikmah tu, hikmat tu bukan. Ramai orang silap, penceramah-penceramah pun ramai silap. Hikmah tu bukan hikmat ni. Hikmah tu makna bil Quran wal mau'izatil hasanah bil hadis wajadilhum billati hi ahsan, tu baru makna hikmat bijaksana. Ni ramai orang baca udu'u ila sabili rabbika bil hikmah.
hendaklah kamu berdakwah, hendaklah kamu menyeru agama Allah dengan penuh hikmah. Salah tu. Nak buka Quran. Hikmah tu maknanya Al-Quran. Kita nak berdakwah ni kena royak Quran, bukan royak gua lain. Yang kedua, royak hadis, bukan royak gua lain. Yang ketiga, wah kita guna pandangan, pendapat, akalan kita wajah dilhum. Hendaklah kamu berubah, hendaklah kamu bermujadalah. Kira bercara billati hiya ahsan, dengan sebaik-baiknya. Itu cara dia. Dari segi terjemah pun ramai juga orang terjemah sekarang ni. Dia tengok makna asal, bukanlah gitu. Hikmah bijaksana ni duduk nombor tiga sana. Yang kedua, dengan nasihat pengajaran yang baik, kita royak benda baik. Dan yang ketiga adalah berbahas dengan golongan-golongan yang menentang dengan cara yang sebaik-baiknya, iaitu dengan lemah lembut dan kata-kata yang baik. Itu peringkat permulaannya. Kita kena berdakwah dengan kata-kata yang molek, berhujah dan sebagainya. Kalau cara dia betul, Zakir naik, dia guna hujah. Dia kata lagu ni, dia kata lagu ni. Orang kata lagu ni, dia kata lagu ni. Hujah, hujah. Begitu kan Nabi SAW, dia berhujah. Tengok Nabi Ibrahim AS, dia berhujah dengan ayah dia. Ayah buat apa semua goni? Goni ni, patung ni boleh kau tolong ayah? Tak boleh. Boleh kau bagi mudarat kau ayah kalau ayah tidak sembah dia? Tak boleh juga. Lepas tu, lepas tu mana tatuk nenek kita mula duduk sembah goni? Dah. Habis lah. Dia buat sebab lagu tu. Kita ni, biarlah tak boleh tolong kita. Kau tak boleh mutarak kita. Kau gabung, kau biarlah. Tapi biasanya tu nenek kita mula buat guna. Kita kena ikut. Oh, Nabi Ibrahim kata, tak boleh lagu ni. Tak aci. Duk main ikut. Oh, tak betul mula. Nabi Ibrahim pun royak hak dia. Hak dia ni, Tuhan aku ni, Tuhan lagu mana? Ni. Tuhan aku ni, biasanya kalau aku demik, dia boleh sembuh. Kalau aku lapar, dia boleh kenyai. Kalau aku begini, dia begini. Itu cara bermujadalah. Itu cara berkomunikasi. Itu cara hikmah bercakap kecek molek sebenarnya. Dan itulah bagi orang yang pandai kecek, maka mudah dia boleh kecek dengan siapa-siapa untuk berdakwah. Kalau sini, kalau orang jumpa dengan Mak Gana, tak ada dapat 5 batas, dia kecek masuk silai selalu. Dia bukan orang sini, tapi duduk sini. Nama pun Gana dah. Dia orang lain, mari duduk sini, dia boleh masuk silai berapa ramai dah. Dengan jasa dia. Kita ada serabut. Sebab kita duduk depan kita ni, orang selai belakang dah. Cuma susah payah nak suruh pakat hari sejik tu ya. Suruh pakat suruh mari masjid, suruh pakat baca Quran, suruh pakat semayah sunat. Tu ya. Tak suruh gapo. Tu pun nak boleh mari masjid Allah. Tengah-tengah masjid tu, rumah penuh tepi masjid. Tapi orang boleh bilang, tak apa 20 orang. Allah sedih ni. Usah nak dakwah orang bukan Islam. Orang Islam dah pun payah. Sekadar tu lemah ni, kita baca mukadimah ni. InsyaAllah, minggu depan raya tak. Minggu selagi ni, kita baca tafsir surah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahaladzim alihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Faqihna fi din. Wa'allimna ta'wil. Wa'allimna al-hikmah. Allahumma rzuqna al-qana'ah. Wa'adhimna fi salati al-jama'ah. Wa'adhakirna ya maulana bil-mauti kulla sa'ah. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana Allahumma.